Oke, assalamualaikum, selamat siang, selamat beristirahat. Oke, kali ini hadir lagi di perkebunan kopi ya teman-teman semuanya. Dan kali ini saya sedang petik buah kopi ya teman-teman. Nah, seperti inilah aktivitas saya di kebun ya sehari-hari seperti ini teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, buat sahabat semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya sebelum melanjutkan menonton video ini. Silahkan kalian subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentunya buat sahabat semuanya. Oke, nah seperti ini kondisi buah kopinya teman-teman. Ditinggal kurang lebih 2,5 bulan ya sampai udah seperti ini. Dan lihat tuh, dan rumputnya juga udah serut juga ya. Buat sahabat semuanya, buat para petani kopi Sumatera dan di sekitarnya juga, tentunya salam kompak selalu dan salam sukses selalu buat sahabat-sahabat semuanya. Bagaimanakah tentang perkembangan-perkembangan kopi di tempat kalian masing-masing ya tentunya. Bagaimana juga tentang perkembangan harga kopi ya, harga kopi untuk saat ini tentunya ya. Mudah-mudahan sama ya seperti di tempat saya juga. Sini lumayan juga, lumayan meningkat ya dari tahun yang sesudahnya ya. Nah inilah kopinya sudah hitam-hitam seperti ini teman-teman. Dan ini juga metiknya juga, kalau kita tidak pelan-pelan dia akan rontok juga ya, yang sudah hitam-hitam ini. Ini setekan ya, setekan. Pohon setekan teman-teman. Seperti inilah aktivitas sehari-hari petani kebun kopi ya. Ini buah semangka aja teman-teman. Karena musimnya masih lama ya, ini masih nyemang ya. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah selalu mendukung channel saya tentunya, terima kasih ya buat sahabat-sahabat semuanya. Salam kompak selalu buat youtuber-youtuber pemula juga ya. Selamat bergabung di channel YouTube saya tentunya, buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berada, tetap semangat ya untuk mengejar jam tayang juga. Dan mudah-mudahan video kali ini, video saya ini mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, buat sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan terhibur juga buat para petani juga tentunya ya. Salam kompak selalu, tetap semangat ya buat sahabat-sahabat semuanya. Jangan pernah menyerah, tetap teruslah berjuang ya. Buat sahabat semuanya, selamat siang, selamat beristirahat tentunya ya. Salam sukses selalu, tetap semangat.